Ternyata efek ketika perubahan di awal-awal di pertandingan sangat penting untuk memberikan pressure kepada Vietnam. Saya pikir memang dibutuhkan perubahan untuk babak kedua ini, terutama bagaimana arahan. Karena tadi babak pertama bisa dikatakan bahwa hampir 40% kekuatan Indonesia tidak berada di lapangan. Ketika arahan yang bisa menjadi langganan Hasnawi tidak tampil, kemudian Jordi Amat tidak ada di sana, maka memang butuh adaptasi awal dengan kehadiran pemain-pemain baru. Dan persiapan hanya lakukan lempar ke dalam, sudah menumpuk para pemain di kotak penalti. Arahan jauh sekali dan aku ditinju saja. Jasinya oleh si Ivar Jenner. Oh, Ivar Jenner tadi lakukan voli tapi bola terlalu menyamping. Sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini adalah sebuah lemparan ke dalam yang dinantikan, lemparan ke dalam yang dirindukan. Arhan Pratama langsung ke tengah. Tapi tadi ada bola rebound, saya memang tembakan yang Wihok Vietnam ke belakang. Ada Arhan Pratama, dan Justin Hapna ke tengah. Marcelino Ferdinand. Oh, gagal kita lihat tadi. Oh, pelanggaran terhadap Intan Sulaiman Bung Maruf. Ya, sebuah pelanggaran yang keras sepertinya yang dilakukan oleh pemain dari Vietnam. Kita lihat dalam sequence kali ini sangat baik mengendalikan bola, mengantar bola, kemudian mengambil dari Mansuman ya. Menyala di GBK Bang Jai. Arhan Pratama lakukan sudah jauh. Ada Jesus dan Evan Bond. Alhamdulillah. Egy Paulan Fikri mencetak gol. Lepas dari pengelamatan pemain belakang dari Vietnam. Penggemar sepak bola Indonesia Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang sangat penting sekali. Sebuah gol yang berawal dari lemparan ke dalam mematikan yang dilakukan oleh Arhan Pratama. Tidak bisa diantisipasi tadi. Bola rebound dan kemudian bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Egy Maulana. Egy Maulana memiliki romantisme di GBK bersama dengan timnas U19, bersama dengan timnas U22, dan dia juga mencetak gol ketika pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Kesalahan dilakukan oleh Fuong Minprong yang gagal membuat bola dengan sempurna, jatuh di kaki Egy Maulana Fikri yang berdiri bebas dan langsung menceploskannya dengan sangat-sangat baik dan sangat tenang untuk mengubah skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain asal Dewa United. Masih Ivar, Ivar Jenner angkat langsung dan oh Tuhan! Gagal Bung Maruf, peluang yang sangat baik tadi. Luar biasa, nampaknya Bang Jai terus merengsek ke depan, menyala Bang Jai, mantap. Ya, ini bagaimana kita lihat kombinasi serangan yang sangat baik yang diberikan oleh para pemain Indonesia. Membangun serangan dari tengah yang diawal oleh Marcelino, kemudian Ivan Jenner dikombinasikan dengan crossing yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Ivan Jenner yang disambut oleh Jai. Arhan Pratama, masih Arhan, ah sangat baik Arhan, angkat langsung dan Egy. Oh Tuhan, saya pikir gol. Luar biasa apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dari Egy Bung Maruf. Oh Tuhan. Saya pikir sudah gol. mengucapkan alhamdulillah tadi Bung Maruf. Iya, tapi apapun bahwa bagaimana akselerasi. Luar biasa dari Win Phillips. Betul, dan kita lihat bagaimana Egy lagi-lagi membelokkan bola tadi. Oh, Win Phillips luar biasa. Tepisan dari Win Phillips tadi.